Oke guys, kali ini kita mancing lagi biasa bersama Bang Gemoy. Oke, Bang Gemoy lagi siap-siap mau mancing nih. Wih, pemandangannya yaud, katanya lamongku dimakan, gak taunya. Iya deh, ini aku baru potong nih guys. Gimana nih slip baru-baru aku? Wih, potong mulet nih bos, senggol dong. Mantap. Di pembukaan strike perdana mendapatkan ikan apa ini, ayo tebak. Siapa yang bisa nebak ini? Ya benar sekali, ini adalah ikan lohan tapi kecil ya. Sekitar 2 jari lah, lumayan dapat ikan lohan. Kecil-kecil gini tariannya yahut banget kalau mendapatkan ikan ini ya. Mantap sekali lah pokoknya. Dan yang kedua mendapatkan ikan lagi teman-teman. Kira-kira ini ikan apa ya? Sangat bergejolak sekali teman-teman. Ya, ini adalah ikan betok alias ikan betik, betok, betik, betok ya. Ini lumayan lah ukurannya lah, lebih besar daripada ikan lohan yang tadi. Ini spesies kedua yang kami dapatkan teman-teman nih. Lihat ini kawan-kawan. Durinya sangat tajam, sepil dong. Winnie, akhirnya Bang Gemoy strike guys. Kira-kira itu strike ikan apa ya? Kita lihat, coba di sepil Bang Gemoy. Ini dia ikannya. Ya, ini adalah water kepai ya guys ya. Seperti ikan bandeng tapi hidup di air tawar. Mantap sekali. Waduh, pas di video malah pelampungku nggak mau gerak ya. Ah, di sini Bang Gemoy ketawa ke TV karena aku di prank sama ikan. Aduh, aduh. Ya, tadi dia ketawa ketiwi, sekarang giliran aku yang ngejek ganti ya kan guys. Kali ini Bang Gemoy mendapatkan apa itu ya? Itu seperti karung ya. Mantap sekali. Pasti tariannya sangat mantap kalau mendapatkan karung. Yuk, sambil bersih-bersih lah ya Bang Gemoy. Lanjut, karena kita sudah mendapatkan 3 spesies ini, kali ini Bang Gemoy strike lagi nih teman-teman. Kira-kira ikan apa ya? Apakah spesies yang berbeda lagi atau yang sama-sama yang tadi? Ayo Bang, spill Bang. Wih, ternyata water kepek lagi nih teman-teman. Kenapa Bang Gemoy suka yang kepek-kepek ya? Atau yang kepek-kepek suka Bang Gemoy? Aduh, aduh. Widih, bandeng air tawar nih bos. Mantap, senggol dong. Dan kali ini giliran aku yang strike guys. Ini spesies keempat yang berbeda guys. Ini adalah ikan red devil atau ikan nahol merah nih teman-teman. Iya, mantap sekali. Ayo Bang, Bang Gemoy tolong sepilkan Bang. Ini aku lagi susah-susah ini. Iya, ini spesies keempat yang kami temukan. Ih, mantap sekali ya teman-teman. Lanjut. Widih, kali ini strike yang sangat mendebarkan nih teman-teman. Kali ini aku mendapatkan ikan yang super langka di rawa ini ya teman-teman. Oke, dan ini spesies kelima ikan yang kami dapatkan nih teman-teman. Ini yang paling unik dan paling langka nih teman-teman. Bang, sasar Bang, katanya mau disasar Bang. Oke, sasar Bang, sasar, 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 sasar. Udah, sasar Bang, diangkat ceneng, sisi Bang. Spill Bang. Ya, ini dia ikan yang super langka di sini ya teman-teman. Ini dia. Kita spillkan, ini adalah ikan belida atau masyarakat di sini tuh menyebutnya ikan peso karena mirip pisau, mirip bilah pisau gitulah pokoknya lah. Widih, Bang Gemoy strike lagi nih teman-teman. Oh iya teman-teman, kita mancing di sini tuh pakai umpan cacing sama roti. Kebetulan di sini tuh kita nemuin lumut buat umpan ikan nila nih teman-teman. Jadi ikan nila di sini tuh banyak tapi susah buat dipancing. Ini Bang Gemoy malah dapat ini. Ya, ini mah kepek lagi. Wah, Bang Gemoy emang suka yang kepek-kepek nih teman-teman. Parah, parah. Wah, mantap Bang Gemoy strike lagi tuh. Ih, kira-kira ikan apa ya? Apakah spesies ikan yang lain di sini atau spesies ikan yang sama? Coba kita lihat. Wih, ikannya terbang-terbang tuh. Mantap bener, mantap bener. Wih, mancing di sini umpan cacing dapatnya macam-macam ikan. Ini dapat ikan betok lagi nih Bang Gemoy ini. Wih, mantap banget, mantap banget. Lanjut, Bang.
Widih, kali ini Bang Gemoy strike lagi nih. Ini joran yang pakai umpan lumut nih teman-teman. Pasti ini strike ikan nila, tuh kan, bener kan? Wih, nilainya juga gemoy ya, gendut sekali, mantap. Wih, bangin bang. Ya, gendut sekali. Biar kau gendut, perutmu buncit, ku tetap cinta. Iya, jadi kita pindah spot nih teman-teman. Ini di sore hari kita juga mau pulang dan udah ya beres-beres lah ini Bang Gemoy malah dapat ikan petok lagi nih teman-teman. Wih, mantap spill Bang. Oke, terima kasih yang udah nonton kita vlog dulu ya.